118 Kartu Indonesia Sehat, KIS, ditemukan seorang pemulung terbuang di Kali Desa Menyali, Kecamatan Sawan, Buleleng. Hal ini lantas viral di media sosial Facebook. Dalam video berdurasi 51 detik yang diunggah pada Sabtu tanggal 5 Maret tahun 2022 oleh pemilik akun @dexbobobalidriver, ratusan KIS itu ditemukan oleh seorang pemulung di sekitar kali yang ada di Desa Menyali, Buleleng, Bali. KIS itu disebut-sebut ditemukan dalam kondisi terbungkus di dalam sebuah kresek. Dikonfirmasi terkait temuan itu, Perbekel Desa Menyali I. Made Jaya Harta tidak menampik jika ada ratusan KIS yang ditemukan terbuang di sekitar kali desa setempat. Namun kejadian tersebut sudah berlangsung lama, yakni sekitar 1 bulan yang lalu, dan telah diselesaikan bersama pihak perwakilan BPJS Kesehatan serta aparat Polsek Sawan. Jaya Harta menyebut, kartu tersebut sejatinya diterbitkan sejak tahun 2018 untuk warga di Dusun Kawanan, Desa Menyali. Namun saat hendak dibagikan oleh Kepala Dusun Kawanan Made Budiasa, ternyata 25 kartu di antaranya merupakan kartu milik warga di Desa Sawan.